Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kita muliakan bersama Helena Guruta, Tuan Guru Muda Al-Ustaz K. Muda Haji Asmar Lambo, SHI, SOS, MSI, MM, MA, Doktor Kandidat, Masya Allah. Ya, tentunya kita ketahui bersama Helena Guruta, Tuan Guru Muda, merupakan pengisi acara Damai Indonesia Aku TV One, dan juga kita ketahui bersama dia founder atau owner dari Aslam Group Tour and Travel. Dan sama-sama kita hormati Ketua LPK Wajo Intelektual Mandiri Bapak Nurdin Sonte SH dan pimpinan yayasan Bapak Burhanuddin Tei Fuber, dan teman-teman sekalian para staf dan karyawan LPK Wajo Intelektual Mandiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kegiatan rutinitas dan kami sampaikan dilaksanakan setiap malam Jumatnya. Ini memberikan atau bertujuan untuk menambah khasanah keilmuan untuk seluruh staf dan karyawan Wajo Intelektual Mandiri yang kurang lebih 30 orang, tapi hanya bagian seperduanya yang hadir. Dan juga pada malam hari ini untuk tema yang akan disampaikan Helena Tuan Guru Muda, Helena Guruta, yaitu tentang sedekah. Ya, jadi sedekah bukan hanya berupa materi, tapi tentu sedekah dari berbagai aspek kegiatan. Mulai itu untuk pencerahan bersama, kami persilakan kepada Helena Guruta untuk menyampaikan kepada kita semua terkait tentang sedekah itu kepada Guruta dan hormat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'a wa ja'ala al-qamara nura wa ja'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurun fawqa nurin. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asabda ila akhiril ayat. Qala Rasulullah usduku walau bitamrah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tarfa'ul bala. Sadaqallahul azim wa ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan Bapak Nurdin SH selaku Direktur LPK Wajo Intelektual Mandiri bersama seluruh jajaran staf pegawai karyawan daripada Wajo Intelektual Mandiri ini, juga terkhusus sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan sahabat saya Ustaz Al-Mukarram Al-Fadil, Ustaz Akram Bandung. Dan pada malam hari ini saya sama-sama songkoknya tinggi. Mudah-mudahan ilmunya ditinggikan oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan seluruh yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan Wajo Intelektual Mandiri ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berkembang dan tentunya membawa manfaat bagi masyarakat kita, bagi generasi muda kita, dan tentunya mencetak generasi milenial yang bermanfaat ke depan insyaallah. Adik-adik sekalian dan seluruh staf karyawan dari Wajo Intelektual Mandiri yang dimuliakan Allah, materi yang kita ambil sebagai materi kajian pada malam hari ini adalah masalah sedekah. Iya.
Sedekah ini adalah perintah agama. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan, "Man la yudibus sadaqati alaihi fahuwa kufur." Sesungguhnya orang yang menolak sedekah itu sebagai perintah dari Allah, maka dia telah kufur. Jadi sedekah ini menentukan iman seseorang. Dan sedekah ini adalah satu kata yang saling berkaitan dengan rukun Islam. Makanya sering saya katakan, seluruh aktivitas ibadah kita itu adalah sedekah. Kecuali hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seorang yang dianggap muslim kalau dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya itu yang bukan sedekah, yang lainnya sedekah semua. Apa rukun Islam yang kedua? Ya, teman-teman ya, apa rukun Islam kedua? Hah? Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam kedua? Salat. Salat ini bahagian dari sedekah. Karena tidak sah salatnya orang apabila tidak menggunakan pakaian. Harus menutup aurat. Betul tidak? Sedekah di dalam salat banyak macamnya. Banyak jenisnya. Mulai dari kita harus membeli pakaian. Itu bagian daripada sedekah. Jadi al-bay' fahuwa sadaqah. Jual beli itu adalah sedekah. Kita membeli pakaian, itu bagian daripada sedekah. Coba kalau kita beli barangnya tetangga kita, beli barangnya saudara kita yang ada di tokonya, itu sedekah. Jadi sedekah itu apa yang kita keluarkan dari diri kita membawa manfaat, fahuwa sedekah. Itu adalah sedekah. Coba kalau kita mau sholat, tempatnya harus bersih, ya kan? Tempat itu sebaiknya tempat yang dimuliakan, makanya dibuatlah masjid, dibersihkan, dirapikan, barulah kita melaksanakan sholat. Bahkan ditambah kadang kita pakai sajadah dan lain sebagainya. Rukun Islam ketiga, puasa. Puasa itu, mohon maaf saya agak lambat karena saya puasa Tasu'a, ya. Besok Asyura, ya. Jadi Rasulullah bersabda, siapa yang melaksanakan puasa Tasu'a diampuni dosanya, ya, yang telah berlalu. Dan siapa yang menyempurnakan dengan Asyura, maka diampuni dosanya yang akan datang. Ya, meskipun banyak mengatakan dalilnya tidak sahih, tapi hakikatnya fadilah amal tetap boleh kita manfaatkan menurut ulama kita. Nah, adik-adik sekalian, puasa tidak sah kalau kita tidak berbuka. Makan sahur boleh tidak? Sunnah. Contoh kita tidak bisa bangun untuk makan sahur karena mungkin kita kecapean. Itu tetap sah. Puasa sunnah tidak perlu diawali niat pada malam harinya. Berbeda kalau puasa Ramadan, ulama berbeda pendapat. Harus niat di malam harinya atau sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah tidak ada masalah. Niatnya boleh pada pagi hari. Pas bangun jangan minum, jangan makan. Langsung niat di dalam hati. Ya, waqattama puasa sunnah tasu'a karena Allah. Itu sudah bisa. Lanjutkan puasa. Semua puasa sunnah boleh. Niat di pagi hari dan tidak perlu makan sahur. Berbuka wajib. Buka itu tidak bisa kalau bukan dengan makanan, ya. Itu harus ada jual beli, ada pembelian di situ. Ada makanan yang harus kita berhubungan muamalah. Fahuwa sedekah, di dalamnya ada sedekah. Ya. Zakat lebih-lebih. Zakat itu termasuk sinonim dari sedekah itu sendiri. Jadi sedekah dalam Al-Qur'an kadang juga disebut dengan az-zakah, as-sadaqah, ya. Kemudian biasa juga disebut anfik. Anfiqu mimma razaqnakum. Berinfak, ya. Jadi sedekah itu bagian daripada rukun Islam.
yang biasa kita sebut dengan zakat. Cuma ulama memberikan definisi, sedekah itu maknanya sunnah, zakat itu maknanya wajib. Gitu. Tapi hakikatnya mengeluarkan harta sebagai hubungan sosial. Gitu. Kemudian sedekah, puasa, zakat, haji, lebih-lebih. Tidak bisa orang naik haji kalau tidak ada uang. Apalagi sekarang, semakin hari semakin mahal biaya haji. Ya. Bahkan antrian haji sekarang di Kabupaten Wajo itu sudah mencapai 38 tahun kalau mendaftar sekarang. Iya, jadi kalau adik-adik daftar sekarang 38 tahun yang akan datang baru bisa berangkat sesuai dengan regulasi sekarang ini. Iya, kecuali kalau daftar haji khusus. Haji khusus pemerintah ngantri 5 tahun sampai 7 tahun. Haji khusus ada lagi namanya haji khusus penggunaan visa furoda. Iya, atau penggunaan visa mujamalah. Itu haji khusus yang dilayani oleh biro perjalanan seperti travel, seperti yang sering saya jalankan. Nah, seperti itu. Itu boleh langsung berangkat. Namun harganya tidak ada di bawah 200 juta. Nah, itu langsung berangkat. Kalau ada di bawahnya 200 juta, itu mungkin fasilitasnya seperti hotelnya dikasih bintang 3 kayak begitu. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, di dalam pelaksanaan ibadah haji itu rukun Islam tidak sah kalau tidak ada uang. Dan uang itu adalah efektivitas dari sedekah. Di mana kita harus ada hubungan sosial di dalamnya. Jadi sedekah itu memiliki makna yang sangat luas. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tasabbumuka ila wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Gitu. Jadi senyum aja itu sedekah. Kenapa? Karena senyum itu adalah efek sosial. Ya. Makanya Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan semua yang kita keluarkan berefek sosial positif itu adalah sedekah. Ya. Jadi kalau kita saling menatap kemudian senyum, itu sedekah. Yang penting ya, laki-laki senyum sesama laki-laki. Jangan banyak laki-laki suka senyum-senyum kalau sama perempuan. Ya, tapi kalau sesama laki-laki marah-marah terus, bukan sedekah namanya itu. Gombal-gombal namanya itu. Ya, jadi sedekah itu adalah ketulusan hati di mana di wajah kita itu memberikan efek positif. Itu adalah sedekah. Nah, saudara sekalian, ya teman-teman sekalian, adik-adikku yang hadir, sedekah ini memiliki efek yang sangat luar biasa. Sehingga kenapa Rasulullah sangat menganjurkan? Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu tarfa'ul bala." Sedekah itu mampu menolak bala. Jadi kalau kita selalu keluarkan sedekah itu menolak bala. Dalil yang lain Rasulullah katakan, "Dawa'um maradakum bis-sadaqah." Obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Ya kalau ada orang tua kita umpamanya atau kita sakit, sakitnya macam-macam, sudah makan obat tidak sembuh, sudah ke dokter tidak sembuh, ya. Sekalinya ke dukun sembuh. Ternyata salah satu rahasianya kalau ke dukun banyak uangnya nak keluarkan. Masih dekai sembuh bukan karena dukungnya, tapi karena di situ ada sedekah. Ya, nah, jadi ada orang datang ke ustaz, ya, dibacakan air, kan? Pada saat dibacakan air dikasih air, dia jawab tangan 200 ribu. Itu kan sedekah, ikhlas dia kasih karena ustaznya tidak minta sembuh. Waktunya ke dokter, dia sudah makan obat tidak sembuh. Kenapa? Karena waktu dia bayar bilang mahalnya ini harga obat, tidak ikhlas dari hati, bukan sedekah. Makanya penyakitnya tidak sembuh. Makanya dikatakan dawa'um mardakum bisadaqah. Kalau kita keluarkan harta kita itu pada saat kita sakit, itu ada efek yang bisa memberikan kesembuhan. Bahkan sampai-sampai Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya' Ulumuddin yang disarah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, itu salah satu rahasia daripada pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat bersedekah ketika dia sakit, maka dia akan disembuhkan. Ya, makanya ada seorang sahabat yang sangat miskin, ya, kemudian dia sakit, disuruh oleh Rasulullah untuk bersedekah, dia tidak sanggup karena tidak hartanya.
Nah, pada saat itu di rumahnya ada 3 biji kurma. Apa kata Rasulullah? Usduku walau bitamrah. Bersedekahlah walau hanya bitamrah, sepotong kurma. Coba. Saking pentingnya sedekah ini. Nah, kemudian di dalam riwayat itu dikatakan tidak lama setelah itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian selanjutnya saya ingin menceritakan tentang kisah sedekah bisa memperpanjang umur. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man aktsara sadaqati fatulul umuri. Siapa yang memperbanyak sedekahnya maka Allah akan perpanjang umurnya. Iya. Jadi kalau mungkin panjang umur banyak kisah sedekah. Iya. Saya pernah ditanya, Ustaz, apakah umur itu bisa berubah? Ya kan? Apakah umur itu bisa berubah? Apakah umur itu bisa ditambah? Ya kan? Sedangkan ada ayat Al-Qur'an mengatakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal manusia telah tiba, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Lalu kenapa ada doa panjang umur? Kenapa kita dengan sedekah bisa memperpanjang umur? Apakah betul umur itu bisa dipanjangkan? Tidak ada manusia yang bisa memanjangkan umurnya. Tapi kalau Allah yang mau, fa'alul lima yurid, Allah berkehendak semau-maunya. Tidak ada yang bisa melarang. Kalau Allah yang mau, siapa mau melarang? Kan begitu. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang merubah, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Allah boleh mengangkat yang dikehendaki, Allah boleh menjatuhkan yang dikehendaki, Allah boleh menaikkan yang dikehendaki, Allah boleh menurunkan yang dikehendaki, Allah mau menghidupkan yang mati, Allah mau mematikan yang hidup. Terserah Allah, aftugan. Tidak ada yang bisa melarang. Jadi adik-adikku sekalian, bersedekah itu bisa memperpanjang umur. Dan itu banyak kisah yang menunjukkan. Ya. Pertama, ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang anak muda ini, dia sudah mau meninggal dunia. Dan daftar namanya itu sudah ada di tangannya malaikat maut, bahwa dia akan hidup sisa 3 hari lagi. Coba. Pada saat itu sang anak muda ini sudah melamar perempuan yang sangat dia cintai, gitu loh. Dan dia berkeinginan mengundang Nabiullah Sulaiman alaihissalam untuk menghadiri resepsi pernikahannya. Pada saat dia anak muda ini datang ke rumahnya Nabi Sulaiman, ada malaikat maut ikut di belakangnya, anak muda ini mengikuti. Karena dalam riwayat itu 40 hari sebelum seseorang meninggal dunia, malaikat maut itu sudah mengikuti di belakangnya kemanapun dia pergi. Jadi pada saat anak muda ini datang ke rumahnya Nabi Sulaiman untuk menghadirkan, datang ke rumahnya, ada malaikat maut ikut di belakangnya ini anak muda. Kemudian pada saat naik di rumahnya Nabi Sulaiman, kaget Nabi Sulaiman. Ih, kenapa ada malaikat maut sama ini anak muda? Gitu loh. Kemudian anak muda ini mengundang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Saya datang mengundang Nabiullah untuk menghadiri resepsi pernikahan saya dan mendoakan saya." Nah, apa yang terjadi? Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak fokus. Kenapa? Karena ada malaikat maut di belakangnya ini anak muda. Pulanglah ini anak muda, ikut malaikat maut di belakangnya. Pada saat malaikat maut beranjak dari tempat duduknya, maka Nabi Sulaiman memanggil malaikat maut, membiarkan dulu itu anak muda pergi, dipanggil. Kenapa kamu ikuti itu terus anak muda? Maka apa yang terjadi? Malaikat maut itu mengatakan, anak muda ini umurnya sisa 3 hari lagi. Saya akan mengambil nyawanya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam meneteskan air matanya. Teri Nabi Sulaiman. Bagaimana ini? Sudah mau meninggal, padahal dia mau menikah ini. Sedang bahagia-bahagianya gitu loh. Karena 3 hari lagi mau menikah, datang mengundang dengan penuh bahagia. Tapi Nabi Sulaiman menangis.
Kenapa dia menangis? Karena anak muda ini sudah diikuti oleh malaikat maut. Setelah itu pulanglah malakala maut pamit kepada Nabi Sulaiman mengikuti itu anak muda. Sepanjang pulang anak muda tadi, dia lewat di rumah orang yang fakir, anak yatim, orang miskin, menangis. Ada anak kecil yang menangis. Kemudian sang anak muda ini singgah ke rumah itu. Kemudian dia ketuk-ketuk pintu. Dibukalah pintu, ternyata di dalamnya ada anak yatim, ibunya sedang sakit. Kemudian dia belum makan. Anak muda ini bersegera mengambil makanan. Kemudian uang yang akan dipakai untuk menikah itu sebahagian digunakan untuk menyantuni anak yatim tadi dan ibunya yang semua dalam rumah itu belum makan karena begitu fakirnya. Ya, ibunya sedang sakit, dibelikan obat, dirawat. Alhasil, tiba hari pernikahan, Nabi Sulaiman datang menghadiri resepsi pernikahannya. Di hari ketiganya, masa pernikahan sang anak muda tadi, Nabi Sulaiman menunggu malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ternyata anak muda itu sampai resepsi pernikahannya tidak meninggal dunia. Kemudian sampai dia beranak belum mati-mati. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya mencari malaikat maut. Untuk apa mempertanyakan? Wahai malaikat maut, kau pernah membohongi saya? Kapan saya berbohong? Engkau pernah datang dengan anak muda ke rumah saya, kemudian engkau mengatakan umur anak muda itu sisa 3 hari lagi, sampai saat ini sudah menikah dan dia sudah punya anak, rezekinya melimpah ruah. Kenapa engkau tidak mengambil nyawanya? Sedangkan ketentuan ajalnya sisa 3 hari yang kau bilang. Apa kata malaikat maut? Ketahuilah wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sang anak muda itu pada saat pulang dari rumahmu mengundang engkau, dia menyantuni anak yatim dan dia memberikan obat kesembuhan terhadap orang tua sang anak yatim, orang miskin tadi, sampai dia sembuh, dia rawat. Maka pada saat itu Allah menyampaikan kepada saya, jangan engkau cabut umurnya anak muda itu sampai 40 tahun ke depan. Jadi 40 tahun dipanjarkan umurnya itu anak muda hanya gara-gara telah menyantuni anak yatim, orang miskin yang sakit pada saat orang itu membutuhkan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas banget. Karena kalau kita ingin berpikir, wah kita ini mau menikah ini, uang pun dibutuhkan ini, masa kita mau keluarkan sebagian lagi untuk ini, bukan peruntuhannya, kan begitu. Kalau istilah orang Bugis, pemali, pemali. Tapi karena asbab itu Allah panjangkan umurnya. Ya, Allah panjangkan umurnya. Nah, itu salah satu hikayat yang menceritakan tentang umur itu bisa dipanjangkan dengan sedekah. Jadi kalau ada-ada itu banyak bersedekah, insya Allah panjang umur hidupnya barokah, insya Allah. Kemudian ada hikayat Fir'aun. Kenal nggak Fir'aun? Ada kenal Fir'aun? Pernah dengar tentang Fir'aun? Pernah. Tahu Fir'aun tentang apa? Hah? Seraka. Oke. Okay. Ada lagi tentang Fir'aun? Apa yang adik-adik kenal tentang Fir'aun? Apakah Fir'aun masih ada sampai sekarang? Jasadnya masih ada di Mesir. Masih utuh ya. Bagi yang mau umroh plus Mesir dan menyaksikan, silakan daftar sama Aslam. Ya. Jadi adik-adik sekalian, para teman-teman Wajo Intelektual Mandiri dimuliakan Allah, Fir'aun ini kita kenal orang yang serakah, orang yang diberikan kehebatan oleh Allah. Salah satu dalam bukti sejarah, orang yang paling panjang umurnya. Dan hebatnya, banyak orang panjang umurnya, seperti Nabi Adam panjang umurnya, Nabi Idris panjang umurnya, akan tetapi pernah sakit. Fir'aun panjang umur tidak pernah sakit, hatta sampai batuk-batuk pun tidak pernah. Tubuhnya kekar, hartanya melimpah ruah, dan dia adalah pemimpin
memimpin sepertiga dunia. Belum ada presiden sampai hari ini yang pernah memimpin sepertiga dunia kecuali Fir'aun. Karena Fir'aun ini adalah orang yang berkuasa, omongannya didengar sepertiga penduduk bumi, dan dia mampu menundukkan mulai orang kaya, raja, orang kuat, semua dia mampu tundukkan. Itu hebatnya Fir'aun. Tidak pernah sakit, tubuhnya kekar, umurnya panjang. Dalam riwayat ada yang mengatakan 408 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun umurnya. Itu umurnya Fir'aun. Dan kalau kita ingin melihat hebatnya itu Fir'aun, betul dia umurnya 400 tahun, ditambah setelah dicabut nyawanya, tubuhnya masih ada sampai sekarang. Dan itu bukan diawetkan. Satu-satunya mayat yang tidak diawetkan, tapi tubuhnya tidak hancur, itu Fir'aun. Sampai hari ini masih ada di dalam peti. Coba, kulitnya tidak masalah. Ya, kan orang kalau sudah mati itu kulitnya pasti habis, dagingnya habis. Yang ada sisa tulang-tulangnya. Dan kelebihan daripada Fir'aun, kulit dan dagingnya itu dia hanya mengeras. Seperti diberikan formalin. Padahal dia tidak diformalin dari dulu sampai sekarang, Pak. Belum datang Nabi Muhammad sudah ada Fir'aun. Tapi masih utuh sampai sekarang. Subhanallah. Itu adalah sebuah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun ini suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, karena Fir'aun itu sesamaan dengan Nabi Musa. Ya, kan sejarahnya biasa kita dengar, Nabi Musa itu sejak kecil dibuang di Laut Merah, dialirkan, kemudian sedang mencuci istrinya Fir'aun. Pada saat istri Fir'aun sedang mencuci, siapa namanya istrinya Fir'aun? Hah? Waduh, siapa namanya? Hah? Siapa? Kenapa Ruler? Istri Fir'aun siapa namanya? Ada yang tahu enggak? Hah? Siti Asia ya? Oke, Asia. Oke ya. Waduh, ini perlu searching Google ini. Memang kita perlu pengajian setiap malam Jumat karena istri Fir'aun aja kita belum tahu ini, ya. Jadi Siti Aisyah itu adalah wanita soleha. Suaminya bejat, namanya siapa? Fir'aun. Sedang mencuci, menemukan sebuah ada sebuah bejana yang dialirkan di sungai. Diangkatlah bejana itu, ternyata isinya bayi. Siapa bayi itu? Nabi Musa. Diambillah bayi itu, dipelihara sama Asia. Setelah dia besar, dialah yang mendakwahi Fir'aun, bapak angkatnya. Ya, tapi Fir'aun tidak mau mendengarkan nasihat. Fir'aun tidak mendapatkan hidayah. Ya. Fir'aun tidak mau ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Apa yang terjadi? Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini sangat luar biasa. Karena salah satu kelebihannya itu Nabi Musa mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini dibina langsung oleh Allah, karena dia bisa bicara langsung dengan Allah. Dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa bicara langsung dengan Allah. Jadi ketika ada yang hal-hal yang tidak dia ketahui, dia tanya langsung sama Allah, karena dia bisa bicara dengan Allah. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa menuju ke Bukit Tursina. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa itu Fir'aun panjang umur? Nah, orangnya jahat, orangnya bejat, dia zalim. Bahkan Fir'aun ini saking zalimnya, bukan cuma manusia dia zalimi, bukan cuma makhluk, Allah pun dia zalimi. Dia berani mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Apa yang saya mau bisa semua? Saya kaya, saya kuat, saya tidak pernah sakit. Jadi itu Nabi itu Fir'aun hebat karena enggak pernah sakit. Subhanallah. Coba. Kemudian dia kaya, dia pemimpin berwibawa. Kemudian Nabi Musa tanyakan sama Allah, ya Allah, saya ini bingung. Orang jahat, sifatnya tidak bagus, dia zalim. Kenapa engkau angkat derajatnya? Kenapa kau panjangkan umurnya? Kenapa dia tidak pernah sakit? Gitu loh. Itu pertanyaan Nabi Musa. Apa jawabannya Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, kalau kamu mau tahu jawabannya, mulai besok pagi kamu menyamar. Apa bahasa Bugisnya menyamar?
Waduh, ternyata wajo intelektual mandiri ini intelektualnya. Ya apa bahasa Bugisnya menyamar? Oh, pura-pura ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Berpura-pura lah. Ya itu. Ya berpura-pura ya. Artinya masih kurang ini. Intinya menyamar lah. Ya jadi dia menyamar. Disuruh oleh Allah. Ya Musa kau harus menyamar. Berpakaian compang-camping layaknya orang yang miskin. Kemudian di pagi hari engkau datang. Kemudian sang Musa yang sudah meninggalkan Fir'aun lama, dia berpakaian compang-camping di pagi hari sesuai dengan perintah Allah. Kemudian dia ketuk-ketuk rumahnya Fir'aun, disuruh dia 3 hari datang seperti itu. Ah, layaknya pengemis berpakaian compang-camping. Assalamualaikum. Dia mengetuk pintu, dibukalah pintu itu, yang keluar adalah pembantunya Fir'aun. Ah, apa yang dilakukan oleh pembantu Fir'aun? Pada saat dia membuka pintu, dia sudah menyediakan gandum dan roti. Untuk apa? Diberikan orang yang mengetuk pintu pada pagi hari. Dan ternyata sebelum datangnya Nabi Musa dengan pakaian compang-camping, sudah ada beberapa orang yang datang diberikan gandum dan diberikan roti oleh pembantu Fir'aun. Kemudian hari kedua, Musa datang lagi menyamar dengan menggunakan baju yang sama. Dia ketuk pintu. Pas diketuk pintu, keluar para pembantu Fir'aun sudah sedia roti dan gandum. Ketiga harinya roti dan gandum. Kemudian pulanglah Nabi Musa di hari ketiga menuju ke Bukit Tursina. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan perintahmu 3 hari saya menyamar datang ke rumah Fir'aun. Dan ternyata yang saya jumpai Fir'aun ketika pagi hari tidak terbenam matahari, tidak terbit matahari sebelum dia mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu amalannya Fir'aun. Maka apa kata Allah? Ya Musa, ketahuilah itulah yang menyebabkan Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun 400 tahun umurnya dan Fir'aun diangkat terus derajatnya. Dia tidak beriman, dia jahat, dia tidak sholat, tapi dia sangat peka sosial, memperbanyak sedekah. Meskipun dia adalah jahat, tapi diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Panjang umur, sehat, diangkat terus derajatnya. Makanya orang yang rajin sedekah itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, jadi caleg saja kalau rajin bersedekah, ya biasa itu diangkat derajatnya. Ya, ya gitu. Ya. Ikhlas tidak ikhlas ya itu kan kembali kepada orangnya. Tapi kalau ikhlas ya tidak mengecewakan, tidak terpilih aman saja. Tapi kalau tidak ikhlas ya bisa saja menyumbat di masjid karpet, kalau tidak terpilih disuruh gulung karpet kembali. Ya kenapa? Karena keikhlasan kembali kepada pribadi masing-masing. Itulah hebatnya sedekah. Diangkat derajatnya Fir'aun, enggak pernah sakit, dipanjangkan umurnya. Ternyata amalah yang didapatkan oleh Nabi Musa di sisi buruknya begitu banyak. Fir'aun jahat, berani mengaku Tuhan. Dia orangnya sombong. Dia merasa dirinya hebat sehingga dia bisa menzalimi siapa saja yang dia tidak sukai. Tapi ketahuilah ada satu amalan yang tidak orang ketahui, tidak terbenam matahari dan itu tidak diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Dia bersedekah sebelum terbitnya matahari. Itulah makna daripada hadis, mungkin hadisnya Rasulullah, salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam hadis lain, seorang yang beriman adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya, amalan ini ternyata dilaksanakan oleh Fir'aun la'anatullah alaihi. Tapi dia punya kehebatan menjadi i'tibar dari segi posisi positifnya, Fir'aun itu rajin sedekah. Gitu. Makanya adik-adik rajin bersedekah. Ya, rajin bersedekah. Sedekah itu tidak mesti dengan uang kalau kita tidak sanggup. Yang telah saya jelaskan tadi, senyum saja, tasabbu muka ila wajhi akhika. Senyum saja. Itu sudah bahagia daripada sedekah. Kita ikhlas bekerja. Kita datang dengan menyumbangkan tenaga kita, waktu kita, kita bekerja di sini, ya. Kemudian itu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedekah. Jangan kita mengira sedekah harus kasih uang, tidak. Kita hadir duduk sejenak di sini, mengeluarkan waktu kita,
mengeluarkan pikiran kita karena mendengarkan ceramah. Kita bersabar duduk sejenak, meskipun sudah banyak chatnya pacar tak masuk di HP kita, tapi kita silent dulu untuk mendengarkan ceramahnya ustaz. Itu adalah bahagian daripada sedekah. Makanya jangan kita mengira sedekah itu hanya dengan mengeluarkan uang, tapi dengan tenaga, pikiran, itu bahagian dari sedekah. Kalau kita jalankan dengan ikhlas, yakinlah Allah akan memberikan kita derajat yang tinggi. InsyaAllah Allah akan selalu memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah akan menjadikan urusan kita menjadi urusan yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu adalah sedikit kajian tentang bagaimana problematik sedekah, bagaimana tentang efek dari sedekah, dan bagaimana tentang fadilah dan manfaat daripada sedekah untuk kita di dunia, dan insyaAllah akan ada di akhirat. Terakhir saya sampaikan, orang yang meninggal dunia, adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian, tidak ada di dalam Al-Quran orang yang mati berdoa kepada Allah di dalam kuburnya, "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya ingin salat. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya ingin memperbanyak amal saleh. Kembalikan saya ke dunia, saya mau berangkat umrah. Kembalikan saya ke dunia, saya mau belajar ilmu." Tidak ada. Yang ada, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, kalau bisa engkau kembalikan saya ke dunia walau sejenak saja. Tidak ada yang ingin saya lakukan sejenak saja. Fa'asadda, kecuali hanya untuk bersedekah. Jadi orang yang mati itu, dia minta sama Allah mau kembali, bukan untuk apa-apa, satu saja, mau bersedekah. Saking hebatnya sedekah itu. Makanya ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bersedekah diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia itu sampai. Kenapa? Karena orang mati saja mau kembali di dunia bersedekah. Itu ilmiahnya. Makanya kalau kita bersedekah diniatkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia, itu sampai. Dalilnya banyak. Jadi adik-adik sekalian, dunia akhirat mau selamat, banyakin sedekah. Rajin salat tapi tidak mau sedekah, dilaknat oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dikatakan di situ bukan orang yang tidak salat. Dikatakan di situ bukan orang yang tidak naik haji, tapi di situ dikatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, orang yang masikke sama orang yatim, orang yang tidak mau menyantuni anak yatim, ya. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Menahan makannya anak yatim, menahan makannya orang miskin. Artinya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, tidak mau bersedekah. Makanya sedekah ini adalah tanda di mana iman kita dan keislaman kita betul-betul diterima oleh Allah. Sampai-sampai dikatakan orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak ingin mengeluarkan zakat sedekahnya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, insyaallah kita buka dialog tanya jawab seputar materi kita pada kesempatan malam hari ini. Billahi taufiq wassa'adah, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penjelasan terkait sedekah disampaikan oleh Rina Tuanku Muda. Mungkin di antara penjelasan pembahasan materi sedekah dan oleh kita masih ada yang belum dipahami, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, yaitu melalui kesempatan ini kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Di sana masih siri-siri Ustaz. Ini ya, kebetulan aku nak tapi masih. Ya. Oh ya, tapi. Ya, sila. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan pada sesi tanya jawab. Jadi terkait penjelasan tadi Pak Ustaz tentang sedekah, ya, sudah lengkap bagi saya menerima hal itu, tetapi terkadang ada yang masih aneh tentang sedekah, tentang apa yang saya mulai dari dunia sosial sampai dunia-dunia nyata. Pertanyaan saya juga, kemarin kami mendengar dan melihat di televisi adanya pengemis yang hasil pengemisannya itu hanya dilakukan, digunakan untuk masuk di tempat terumpayan. Jadi itu kan hasil pengemisan itu adalah bagian dari sedekah, dari mungkin ada yang kasih mereka 5.000, 2.000. Nah,
pertanyaan saya, bagaimana mengukur tingkat pahala yang didapat orang yang bersedekah? Jadi mungkin dia bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketua kita ini sangat bagus. Kita melihat ada orang ya, ini hanya sebuah contoh, salah satu contoh di mana orang ini mengemis. Kemudian hasil dia mengemis, minta-minta di pinggir jalan atau apa, hasilnya itu digunakan masuk karaokean, dipakai tempat pelacuran apa dan lain sebagainya. Apakah orang yang bersedekah itu mendapatkan pahala sedekahnya? Pertama jawabannya adalah orang yang bersedekah, kemudian orang yang diberikan tidak mengetahui bahwa orang itu akan menggunakan ke tempat maksiat, maka pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Saya ulangi, bersedekah kita tidak tahu bahwa orang itu akan menggunakan kepada tempat kemaksiatan, maka orang bersedekah tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Kenapa? La hukma bila ma'lumin fi. Tidak kena hukum bagi orang yang tidak memahami apa yang dilakukannya itu. Jadi ketika dia mengeluarkan sedekahnya, dia tidak tahu, maka dia tidak kena hukum. Artinya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita tahu orang ini mau dipakai masuk ke rokean. Oh, orang ini kalau saya kasih dia akan patuh untuk berbuat maksiat. Kemudian kita kasih, maka itu kita menyumbang dia untuk bermaksiat. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana bersedekah yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan, kita bersedekah untuk orang yang ahlut ta'ah. Ya, mana ahlut ta'ah itu? Sedekah ke panti asuhan yang menghidupkan agama. Mungkin di situ ada pondok tahfiz, di situ ada anak-anak yang membaca Quran yang kurang mampu, atau di situ ada pendidikan Al-Quran yang kurang mampu, atau mungkin tempat ini ada tempat yang memang untuk menuntut ilmu dan lain-lain. Itulah yang dianjurkan. Kenapa? Karena jelas mereka ingin menggunakan sebagai jembatan menuntut ilmu atau jembatan kemanfaatan. Jadi bersedekah yang tidak kita ketahui itu no problem, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau kita ketahui bahwa dia ingin digunakan ke tempat maksiat, pahalanya kita masalah gitu. Nah, lalu apakah kita boleh mengorek-ngorek? Tidak perlu dikorek-korek, tapi perlu kita juga memahami untuk apa mereka meminta-minta gitu loh. Tidak ada masalah kita ketahui ya. Ini orang kenapa kok minta-minta, dia orangnya ya, itu wajar kalau kita enggak mau kasih. Kalau memang kita mencurigai, dan apalagi kalau kita memang sudah pahami bahwa orang ini akan menggunakan ke tempat maksiat. Saya kira seperti itu. Alhamdulillah, karena saya lihat adik-adik banyak yang malu-malu untuk bertanya, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sedekah insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, yang belum bertemu jodohnya dipertemukan jodohnya oleh Allah. Yang ada penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, yang masih belum mandiri, insyaallah segera bersama Wajo Intelektual Mandiri insyaallah, dan kita semua diberkahi oleh Allah taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah, kesehatan oleh Allah, dan Wajo Intelektual Mandiri ini senantiasa eksis dalam menebar kemanfaatan insyaallah rabbul alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dayni wa qahril rijal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah dekatkan aku kepada cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan kepada siapa yang mencintaimu. Wa hubba amali yuqarribuni ila hubbika, ya Allah dekatkan aku kepada amal-amal yang mendekatkan aku kepada cintamu.
Rabbana innaka sami'un du'a. Ya Allah, Engkau lah yang mendengar doa. Ajibu du'aina ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wassa'adah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan seluruh teman-teman semua mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.